Halo sobat bola, kali ini saya akan menyajikan berita Liverpool kedepannya akan menghadapi Villarreal di semifinal Liga Champions. Sungguh pertandingan yang berat sebabnya Villarreal kemarin telah mengalahkan raksasa Bundesliga yaitu klub Bayern Munchen. Liverpool sendiri ngos-ngosan melawan Benfica dengan waktu akhir skor 3 sama di leg 2 kemarin. Jurgen Klopp sendiri merencanakan kabar-kabarnya akan merancang strategi sama seperti kemarin pas melawan Benfica. Hal ini akan mengetahui celah kelemahan Liverpool itu sendiri. Dan Villarreal mentalnya akan semakin kuat karena sudah mengalahkan Bayern Munchen dan Juventus di laga kemarin. Ujar Jurgen Klopp, pelatih mereka adalah raja juara kompetisi antar klub Eropa. Laga-laga Villarreal itu impresif ketika mereka mampu kandaskan Juventus dan Bayern Munich. Kami akan mempersiapkan segala dengan baik untuk menghadapi mereka. Kami tidak pernah menganggap remeh tim manapun. Sepertinya Liverpool akan serius bertanding dengan Villarreal ke depannya dan tidak menganggap remeh tim klub asal Spanyol itu. Bagaimana tanggapan kalian mengenai mental pemain Liverpool yang dihadapkan Villarreal? Villarreal akan semakin mantap mentalnya melawan Liverpool, tulis di komentar. Sampai jumpa.